Hai gengs, assalamualaikum. Welcome to Keluarga Padma Channel. And still with me and my husband. Sekarang jam 1 malam, gengs. Habis dari salon. Kamu lihat rambutku, penampakanku yang seperti pakai helm ini kan? Rencananya mau diwarnain. Mau diwarnain terus di highlight. Tapi highlight gitu kan sekarang kayaknya zamannya udah bukan pakai ini ya gengs, pakai apa namanya aluminium foil gitu yang ditutup-tutup. Kayaknya sekarang udah ada magic cap gitu, topi yang buat highlight rambut itu kan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk beli. Nah, ini dia. Magic cap, ini topi buat highlight, tapi ternyata ini tuh isinya cuma satu. Ini 65.000. Isinya topi highlight sama colokannya gengs nih kayak gini nih dan gini, jadi nanti lo pakai gini set. Terus lo colok-colok ini set. Kalau nggak salah gitu sih gue ngeliat tutorialnya di YouTube. Tapi ternyata kita menemukan kendala apa ketika kita beli dan kita buka, ternyata dia belum bolong. Jadi harus kita bolongin sendiri. Tadi kita tuh ngebolongin sendiri, gengs. Tapi alhasil robek. Cari-cari akal bagaimana caranya kita membolongkan ini supaya tidak menyakitkan, yaitu adalah kita menggunakan bersifat panas melawan ini. Akhirnya bolong-bolong gini tuh. Walaupun hitam tapi kayaknya sih nggak ngerusak juga sih, nggak ngerusak jadi bolong-bolong. Jadi kan rugi kan, udah mahal-mahal kan. Jadi kita lihat tuh gimana caranya ngebolongin pakai sordelan. Oke gengs, yuk. Sekarang kita coba dulu kan sebelum kita yang make, takutnya menyakitkan kita, jadi kita harus korbankan dulu, harus ada yang kita korbankan gitu. Namanya juga perempuan kan, kebetulan aku ada suami, jadi suamiku dulu yang aku korbankan ya. Nih jadi gini gengs, setelah dibolongnya dipakai. Gak usah pakai batuk. Jadi ingat topi zaman TK gengs. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman. Jadi yang... ini kan dapat sodokannya nih gengs nih ya. Lalu kita ambil ini dikit-dikit. Jadi sodokannya itu ada kayak buat ngaitnya gitu. Ngait rambutnya. Jadi kita ambil dikit-dikit gengs. Kira-kira yang bagian mana yang mau kita highlight? Rambutnya kok nggak keluar-keluar ya pak? Highlightkan yang kita bleaching, nanti baru deh kita kasih catnya di sini. Gitu. Kalau sudah selesai, diklamasin juga ininya, jangan di copotin, biar aja sampai dia tidur, sampai dia besok aktivitas, biarin aja kayak gini. Keren juga gengs. Nah kalau udah semua, nanti caranya sih katanya gini, tinggal ditarik semua. Kalau udah warnanya jadi set, pelan-pelan dengan penuh perasaan. Nah seperti itu, jadi gitu gengs. Mudah-mudahan bermanfaat ya videonya ya, buat teman-teman yang bingung gimana sih cara ngebolongin magic cap ini, ataupun gimana sih caranya buat ngebolongin topi highlight ini, karena bahannya pun kalau kita pakai peniti juga kayaknya kurang gede,
bolongannya pastinya. Dan kalau pakai ininya kita langsung kesiniin, ngeri-ngeri kayak tadi gengs, robek. Jadi kalau punya sordelan, pakai sordelan di rumah ya. Kalau nggak punya juga mungkin ini bisa dipakai ini apa, di panasin di kompor atau lilin standby diginiin. Tapi bahannya agak tebal. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa like and subscribe. See you at next video. Bye. Assalamualaikum.